Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya lagi di Jogja, lagi mau ada acara di tempatnya Pak Sigit, karena anaknya nikahan besok ya. Oke, kita main ke tempat teman, ke tempatnya Om Billy ya. Om Billy di Jogja, di Condong Catur, depan UPN. Nah ini, sini keladinya banyak juga. Kalau kawan-kawan tahu namanya CS Series atau Concat Series. Siapa? Adik. Adiknya pengen keluar tapi dikunci. Tapi gak bisa buka kali. Nah itu dia tuh keluar tuh. Hei adik. Nah. Oke ya, kita muter-muter sebentar ya. Jadi ini beberapa keladinya punyanya Om Willy ya, Willy Jong Java. Di ini juga ada yang far. Ini yang dulu dari Om Lukman bukan? Iya. Oh iya ya, udah gede ya. Nah ini dia. Nah serian-seriannya itu masih di dalam inkubator. Nah, ini nih tuh nih. Ini namanya apa nih? Ini. Serian kamu namanya apa? Enggak, namanya apa? Kalau papa kan Concat Series. CJS. Apa? CJS. CJS. Concat Junior Series gitu. Oh ya, Concat. Ini nih anaknya Willy nih. Ah, ini breeder kecil Indonesia ya. Jadi sudah berhasil ngilangkan keladi. Itu sudah mulai sprout besar-besar, tinggal mungkin nanti tinggal repotting ke pot yang mungkin lebih besar ya, 8 pot 8 mungkin ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita tanya-tanya. Kamu namanya siapa? Fatih. Ah, ini namanya Fatih nih, anaknya Om Willy. Ini yang paling gede nih. Fatih kapan ngilangin ini? Lupa. Oh, lupa ya. Ya. Apa HN series ya? HN series kali Flying Garuda. Terus apalagi katanya lupa juga karena papanya yang nyimpen ya, yang nyimpen serbuknya. Nah, ini nih. Nah, jadi kita bangga ya Indonesia punya breeder kecil ya. Yang bisa meneruskan nanti untuk hybrid-hybrid Indonesia yang bisa go internasional. Nah, ini adenya ini. Ini adenya, itu adenya lagi itu sana. Ya ini anak yang paling gede ya Fatih ya. Nah kita lihat ya. Oh sini dulu, sini dulu. Nah ini dia, sini. Ini banyak indukan juga di sini. Banyak indukan juga. Jadi kawan-kawan yang mau order pesen boleh, silakan. Ini kalau ini LC series. Jadi banyak juga di sini. Oh kan, nah dia pakai lampu apa sih, ultraviolet ya. Jadi dia ada lampu putih, hijau, merah sama biru ya. Cuma nggak kelihatan karena ngeflash ya. Nah kita lihat, nah ini dia sungkup made in Pade Sigit. Jadi sungkupnya mantap lah kalau saya bilang mah, kokoh ya. Jadi tinggal tutup aja. Nah ini indukan-indukan semua di dalam ini, indukan-indukan. Pastinya cakep-cakep lah, nggak mantap-mantap semuanya, calon-calon yang mau nanti disilangkan ya. Oh ini juga ada nih, ini punya saya juga nih, ini dari Om Irawan kalau nggak salah ini, dari Om Irawan ini ya. Bukan, ini punya Om Dito. Om Dito, oh om punya Om Dito, oh kirain punya Om Lukman. Ini yang lagi disilangkan ya. Kamu nyilangin mana, Fatih? Yang double lip. Oh, yang double lip. Mana double lip? Ini sama ini. Oh, tiga. Oh. Ini. Oh, itu. Ya. Oh, ternyata ini. Empat, guys. Ya, oh, kamu itu juga? Iya. Eh, Mbak. Iya, ini ada istrinya Om Billy. Jadi ada ini katanya Fatih yang nyilang nih. Itu juga.
Jadi ada double lift juga. Ini juga, itu juga. Nah, ini sebentar lagi ya. Kalau ini mungkin masih sekitar 10 hari atau 20 hari lagi lah. Ya. Masih nah, kalau yang mau enggak lama lagi yang ini. Ini enggak lama. Ini juga. Ini juga sebentar lagi. Nah, kalau ini masih lama ini. Selama. Masih 3 minggu lah. Ah, ini Seven Diamond ini. Bukan. Emerland. Oh, Emerland. Bukan ngefar gitu ya? Bukan. Tuh, jadi tuh. Tuh punyanya yang ngilangin tuh Patih tuh. Ya, ini. Aduh, enggak fokus. Nah, ini dia, tuh. Walaupun unyu-unyu kecil tapi jadi aja. Oke. Sini nih. Nah. Ah itu yang punya di sana. Yang punya baru pulang. Enggak, ini lagi nge-live. Ah, lagi untuk YouTube. Iya, ini di CS series sama CJS series. Eh, apa? CSJ toh. Concat Junior series ya. Junior. Ya Ustaz Suralah. Nah, ini dia itu juga. Ini silangannya juga. Ini kalau ini CS series ya. Iya. Ya, CS series papanya yang turun tangan. Ya, itu yang mau Oscar boleh itu dijual katanya. Itu tuh. Tapi bohong. Ya ini ya kawan-kawan, mantap Concat series, semoga hybridnya cakep-cakep nantinya. Nah, ini juga ada, ini serian saya ini yang nah, ini serian saya ini yang di Om Irawan. Espo-nya mantap lah. Semoga keladi Indonesia semakin membara. Bisa dikenal di dunia internasional ya. Nah, ini tipe daun hilap atau murtad kalau begini nih. Jadi dia ada double leaf. Yang keluar barunya enggak ada. Jadi nanti semoga ini double juga. Itu juragannya itu. Juragan mau disambangin malu-malu dia. Malu-malu. Sulah, Pak. Ini Om Willy, iya. Mantap poinnya lah. Nah, ini bapaknya, tuanaknya. Nanti adiknya lagi bisa nyilangin lagi, beda lagi. Oke, kawan-kawan, gitu aja. Reportase sore hari ini di kediaman Om Willy, tepatnya di Condong Catur depan UPN. Kalau kawan-kawan ada mau main boleh ya sharing-sharing atau mau beli keladi di Mari, khususnya teman-temannya di Jogja. Silakan, welcome sekali. Tuh belum apa-apa udah dibikinin kopi sama istrinya Om Willy. Pokoknya mantap lah, semangat terus untuk perkeladian Indonesia. Terima kasih kawan-kawan, begitu saja reportase sebentar ini di kediamannya Om Willy. Ya, semoga bermanfaat. Monggo yang mau main boleh kesini ke tempat Om Willy. Silakan, boleh inbox, boleh tanya alamatnya sendiri, boleh. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.